bebas. Hari perjalanan musim semi Kiki dan Miu Miu. Selama perjalanan musim semi, apa yang ingin kamu lakukan anak-anak? Berpiknik, menangkap kupu-kupu, memasang tenda. Banyak sekali yang ingin kamu mainkan. Sebentar lagi kita sampai loh. Ingat, untuk berhati-hati saat kamu bermain. Perjalanan musim semi telah dimulai. Ya. Mencari peti harta karun. Anak-anak, dua kunci peti harta karun telah hilang di hutan. Bisakah kamu semua membantuku mencarinya? Yeay! Saatnya mencari kunci. Itu ibu bebek. Ayo kita tanya dia. Badai datang. Cepat, tolong aku mencari bayi-bayi bebek. Bebek kecil. Bebek kecil, di mana kamu? Bebek kecil sangat nakal. Bebek kecil, jangan lari. Hati-hati, ada ular. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Hati-hati, ada ular. Hati-hati, ada ular. Bebek kecil, sembunyi lagi. Bebek kecil sangat nakal. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Bebek kecil, jangan lari. Terima kasih. Apakah kamu sedang mencari sesuatu? Kami sedang mencari kunci peti harta karun. Aku punya satu di sini. Ambillah. Pak Mole, apa yang sedang kamu lakukan? Ada harta karun di bawah tanah. Aku menggali untuk mencarinya. Ayo menggali bersama dengan dia. Ada harta karun luar biasa di dalam tanah. Cepat bantu aku menggali. Klik tanah untuk menggali lubang untuk mencari harta karun. Titik yang bersinar, batu ini terlalu keras untuk digali. Aku makan kentang untuk menjadi besar dan kuat. Titik yang bersinar adalah tempat itu terlalu jauh. Itu terlalu jauh. Jadi kamu tidak bisa menggali. Itu terlalu jauh. Jadi kamu tidak bisa menggali di sana. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Itu terlalu jauh, jadi kamu tidak bisa menggali di sana. Yeah! Aku makan kentang untuk menjadi besar dan kuat. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Yeah! Aku makan kentang untuk menjadi besar dan kuat. Itu
terlalu jauh, jadi kamu tidak bisa menggali di sana. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Yeay! Aku makan kentang untuk menjadi besar dan kuat. Itu terlalu jauh. Jadi, kamu di titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Yeay! Aku akan kentang untuk menjadi besar dan kuat. Batu ini terlalu keras untuk digali. Kamu hampir mendapatkan harta karun itu. Batu ini terlalu keras untuk titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Itu terlalu jauh. Jadi, kamu tidak bisa menggali di sana. Yeay! Aku makan kentang untuk menjadi besar dan kuat. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Terima kasih. Apakah kamu sedang mencari kunci peti harta karun? Ya. Aku telah menemukan kunci harta karun. Kamu bisa memilikinya. Ada peti harta karun. Ayo kita buka. Kunci ajaib untuk membuka peti harta karun. Kunci mana yang harus kita gunakan? Yang ini. Menangkap kupu-kupu. Saatnya mengejar kupu-kupu. Ambil jaring yang bagus. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Aku ingin kupu-kupu ini. Yang ini. Aku ingin kupu-kupu ini. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Terima kasih. Aku ingin kupu-kupu ini. Klik kupu-kupu untuk menangkapkan kupu-kupu ini. Itu hebat. Kupu-kupu untuk menangkapnya. Bukan kupu-kupu ini. Terima kasih. Aku ingin kupu-kupu ini. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Bukan kupu-kupu ini. Aku menangkapnya.
berseluncur di atas rumput. Ambil papan luncur rumput. Oh, wow! Ayo meluncur di atas rumput. Klik untuk membuat Kiki melompat. Hati-hati. Apa yang harus kita panggang? Aku suka makan ikan. Aku suka cita rasa ini. 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 Apa yang harus kita panggang? Aku sangat menyukai sate sayuran. Tolong panggang jagung untukku dong. Suka cita rasa ini. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Aku suka cita rasa ini. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Lezat sekali. Harus kita panggang? Aku sangat menyukai sate sayuran. Tolong panggang jagung untukku dong. Aku ingin makan udang. Aku suka cita rasa ini. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Aku suka cita rasa ini. Tolong ambilkan bumbu untukku dong. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Tolong ambilkan bumbu untukku dong. Aku ingin menambahkan bumbu ini. Berpiknik.
Waktunya piknik. Ayo pilih tikar piknik yang cantik. Semua orang di sini untuk berpiknik. Begitu senang. Aku mau yang ini. Tuangkan jus untuk teman-teman kecilmu untuk diminum. Siapa yang mau? Aku mau yang ini. Donat yang lezat. Siapa yang mau? Aku mau yang ini. Pizza yang lezat. Siapa yang mau? Aku mau yang ini. Taburan apa yang harus diletakkan di atas biskuit? Piknik selesai, kita harus membersihkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Memasang tenda. Saatnya memasang tenda. Tenda segitiga. Siapkan rangka terlebih dahulu. 1, 2, 3. Setelah rangka disiapkan, gunakan isolatif untuk mengencangkan. Pilih tenda yang kamu sukai. Atap tenda bentuk lingkaran. Tarik kait untuk mengerek tenda naik. Palu 4 paku untuk mengencangkan tenda. 1, 2, 3, 4. Pilih tenda yang kamu sukai. Tenda yang bisa ditiup. Pertama-tama, kita harus meniup tenda. Pilih tenda yang kamu sukai. Tarik 2 tali hingga tenda tidak akan mengempis. 1, 2. Yeay, tenda sudah berdiri. Dan kita masuk ke dalamnya sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tenda penuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.